gembiranya peminat apabila Fasha Sanda berkata akan menamatkan persengketaannya dengan Nora Danish. Memetik M-Star Online, Nur Fasha Sanda Hassan atau lebih mesra disapa Fasha berkata, keputusan itu dibuat demi anak-anak mereka yang bersaudara. Sempena bulan Ramadan mulia ini, Fasha mengambil kesempatan itu untuk meminta maaf kepada Nora atas salah faham yang berlaku sebelum ini. Kata Fasha, ia sebab kekeluargaan memandangkan anak sulung Nora adalah abang kandung kepada kedua-dua anak saya. Hubungan anak-anak itu juga sangat rapat. Fasha dan Nora sebelum ini pernah berkahwin dengan Rizal Ashram Ramli atau Jejai, di mana anak Fasha, putra Rafal dan puteri Rachel Jemima berkongsi kasih seorang bapa dengan anak Nora, putra Rekal. Baguslah memilih untuk berdamai. Semoga hubungan mereka semakin baik walaupun selepas Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang.